senior saya hadir Pak Kasih Pemerintahan, Pak Aris, dan yang saya hormati di sini hadir Kasih Ekbang, dan yang saya hormati Pak Inkan Timas kita Pak Agus, dan di sini ada Pak RT kita di RW 01 sekaligus beliau adalah anggota kepolisian, dan yang saya hormati di sini Pak Ari Kasatpol PP Kelurahan Sukapura beserta anggota, dan yang saya hormati Ketua RW 01 beserta RT RW dan tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Ketua RW 06 beserta RT RW dan Toga dan Thomas, dan yang saya hormati dari RW berapa Pak? Oh, tetap RW 6. Oke, dan yang saya hormati di sini hadir beberapa ormas kemudian juga hadir di Karang Taruna, dan di sini juga ada etnis dari Lampung, dari Bima dan Betawi. Di sini hadir Porosabi, pemuda Pancasila, terus NPR, ada lagi yang saya belum sebut. Karang Taruna itu Pak. Pokgar, FKDM, takut kalau saya nggak sebutin, kan saya juga. Di sini juga hadir LMK dan FKDM. Puji dan syukur bisa panjatkan hadir Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini. Sudah pagi ya? Ya, sudah pagi. Yang kena satu, masih kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini di halaman Puskes Kelurahan Sukapura. Mudah-mudahan yang hadir dipanjangkan umurnya dalam izin. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Kenapa kita lakukan ini apel konsinyir keamanan malam minggu ini, karena kemarin di RW 5 itu perbatasan dengan yang jembatannya dengan Semper Barat, ada tawuran. Saya dikirimin video dari FKDM namanya Pak Toro kalau nggak salah, itu yang ganteng itu Toto, panggilannya saya Pak Toro ya, dikirim. Ternyata ya Allah, anak-anak kita yang nyerang ke sebelah, ke Semper Barat, lurahnya ada di situ, lurahnya yang di video malah ada kirim ke kita. Mudah-mudahan malam ini kita bisa keliling, mungkin Pak Agus lah yang teknisnya, nanti kita dari mana ke mana. Setelah kita keliling, mungkin kita bubar masing-masing untuk sahur bersama-sama di rumah masing-masing maksudnya. Disiapin gak? Kalau enggak jangan malu-maluin. Iya, ini harapan kita. Ini juga adalah ajang silaturahmi. Silaturahmi bapak-bapak yang ada di depan saya dengan lurah yang baru. Saya alhamdulillah sudah berjalan 2.5 bulan jadi lurah di Sukapura. Mudah-mudahan kehadiran saya diterima oleh bapak-bapak yang ada di depan saya, dan saya minta dukungannya, minta masukannya bagaimana caranya kita bawa Sukapura ke depan lebih baik. Setuju? Setuju. Ini harapan saya, dan saya minta teman tolong ada nomor handphone saya tempel di situ di arah masuk. Di situ bagi warga yang membutuhkan mobil operasional lurah boleh dipakai, diantarkan ke rumah sakit manapun yang ada di Jakarta Utara. Umpama di Koja ada mobil disiapkan tuh. Mobilnya adalah mobil operasional lurah, mendingan lurah yang mengalah untuk kepentingan masyarakat. Karena saya yakin dan percaya kalau malam hujan, biasanya kan ada yang sakit mau dibawa ke rumah sakit, tidak di bel aja, kan susah kendaraan tuh. Bel aja ke saya atau Ibu Sekel atau Pak Aris, siapa aja yang ada di kelurahan. Sopirnya STB namanya Pak Madali. Ya. Siap ya Pak Madali ya? Sini Pak, berdiri Pak. Biar dikenal, ini namanya Pak Madali Pak. Jadi siap mengantarkan kemarin malam itu dari RT 5 RW 1 kalau nggak salah. Ya, oh betul, berarti kan enggak. Berarti ingat, saya ingatnya Pak Lurah Mas Bang. Jadi kemarin itu ada yang diantarkan. Sebelumnya itu ada lagi dari RT 10 RW 1 juga Pak RT 10.
biar dibawa lagi yang ini. Alhamdulillah, jadi bermanfaat buat masyarakat mobil operasional lurah. Ini harapan saya, karena moto Pak Gubernur maju kotanya bahagia warganya. Salah satu ingin membahagiakan warga Sugapura untuk memakai mobil operasional lurah, ya. Jadi itu mudah-mudahan ya, tetapi yang di depan saya insya Allah gak ada yang sakit lah. Amin. Harapan kita jangan sampai diantar pakai mobil operasional lurah. Tetapi kalau ada warga tetangga yang membutuhkan, silahkan sampaikan ke kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.